Thailand. Para peserta pada malam ini, Kod 1, Kamsani Jumahat. Kod 2, Is Suliman. Kod 3, Wawan. Kod 4, Azhar Raz. Kod 5, Chiru. Kod 6, Izam. Kod 7, Sin Ahmad. Kod 8, Hider Idris. Host anda, Visa O dan Fauzi Laili. Kita bertemu sekali lagi di Anugerah 2009. Baiklah, minggu lepas perjalanan 4 peserta telah pun berakhir dan kali ini 16 lagi peserta akan teruskan perjuangan mereka. Ya, Fiza, dan tema kita pada minggu ini ialah Rentak Kita. Lagu-lagu yang akan dinyanyikan, lagu-lagu yang pernah dinyanyikan dan dipopularkan dan ditulis oleh artis-artis Singapura sendiri. Dan ada di antara mereka, ada dengan kita pada hari ini. Ya. Kita dapat lihat Syed Azmi, Alif Aziz ada. Slick, Didi Sazli dan Zai Baktian. Mereka ada di sini. Terima kasih. Dan juga nanti kita akan dengar lagu dari Fauzi juga kan. Fauzi suka sangat. Baiklah, kita semua tahu bahawa Singapura tidak ketandusan bakat dan juga bintang. Dan kita juga akan dapat saksikan bakal bintang, iaitu peserta Anugerah 2009. Ya, baiklah. Ya, ya. Kalau anda yang ingin SMS-kan ucapan anda untuk mereka, silakan. Kami alu-alukan kiriman anda. Tapkan MSG, jarakkan nama anda, jarakkan ucapan anda. Hantarkanlah ke 73388. Dan setiap kiriman SMS, 60 sen sahaja. 5 kiriman yang paling kreatif, anda berpeluang untuk memenangi hadiah menarik dari Laster. Dan jika anda juga berhak, untuk memilih peserta-peserta favorit anda. Dan anda boleh melakukan demikian dengan mengundi mereka menerusi format ini. ANU, jarak kod peserta dan hantarkan kepada 73388 dan siap kirim SMS juga berharga 60 sen. Dan kalau awak tak SMS, anda juga boleh calling. Typekan sahaja 1900-112-72 diikuti dengan nombor kod peserta. Contohnya, sifar 8. Anda typekan 1900-112-77 sifar 8. Oh ya, dan talian sudah pun dibuka. Jadi anda boleh mengundi sekarang. Dan tapi talian akan ditutup pada hari Selasa hadapan 23 Jun jam 6 petang. Jadi undi-undi sekarang juga. Dan kepada mereka yang menggunakan kad prepaid tu, kad prabaya, talian undian SMS dan juga talian menerusi 1900 tu pun tidak dibuka kepada anda. Pun tak boleh ya. Baiklah, sekarang ni kita akan terus memperkenalkan mereka yang memegang 50%. Yes. Dari mata setiap peserta, kita akan perkenalkan panel juri kita malam ini. Yang pertama, of course, Eddie Ali. Juri tetap kedua kita, Anne Hussein. Dan seorang lagi juri tetap kita, Gani Karim. Dan juri undangan kita kali ini, pengarah perancangan kanan Ria 897 FM, Bos Fiza. Ini Bos Fiza, Hasan Saleh. Terima kasih, Bos. Gaji up dua kali ganda. Terima kasih. Baiklah. Kita telah terasanya debarannya bila pertandingan ini bermula tentunya. Dan Anugerah 2009 bermula dengan pelbagai perasaan. Gembira. Gembira. Sedih. Sedih. Teruja. Gementar. Sama juga. Kita saksikan klip ini. Penantian ramai berakhir juga apabila gelanggang Anugerah dibuka minggu lepas. 10 peserta lelaki dan 10 peserta wanita sama-sama tunjukkan taring yang selama ini tersimpan rapi. Ada persembahan yang buat para juri teruja. Kunjung dengan Wawan, pasangan yang betul, chemistry. Kami akan cuba sedaya upaya untuk buat lebih baik dengan apa yang kita main buat. Namun ada pula yang kurang mengancam.
Awak nampak memang nervous sikit. Buat jolong-jolong kalinya, keputusan diumumkan pada malam yang sama. Gabungan markah dari para juri serta undian penonton menjadikan markah mutlak. Akhirnya, Ain, Mel, Afiq dan Shera kecundang langsung disingkirkan dari pertandingan. Rasa kecewa tu mesti ada, tapi tidak bermaksud yang ini akan berakhir sampai di sini. 8 peserta lelaki akan membuat persembahan pada minggu ini dan setelah persembahan minggu lalu, 50% markah juri dan juga 50% mata undian telah pun dicampur. Jadi mari kita lihatkan kini carta kedudukan para peserta lelaki setelah persembahan minggu lalu. Mari kita saksikan. Ini dia carta kedudukan peserta. Di tangga ketiga kita ada Is Suliman. Di tangga kedua kita ada Cirul. Dan di tangga pertama kita ada Wawan. Siapa? Mana dia penyokong-penyokong Wawan? Itu dia, itu dia. Okey, mari ingin saya panggil Wawan ke sini. Wawan, Wawan. Ini dia. Wawan. Ya, okey. Memandangkan ni awak ni di tangga pertama, anda telah diberi keistimewaan untuk memilih siapakah yang anda inginkan dalam kumpulan anda pada minggu ini. Jadi boleh bilang, boleh beritahu kepada semua penonton kita siapakah yang telah anda pilih. Hello semua. Hello. Okay, orang yang pertama sekali saya pilih adalah Azharas. Yang kedua? Orang yang kedua adalah Is Sulaiman. Okay. Dan yang ketiga adalah Kamsani. Kamsani lah. Kamsani Jebahat. Yalah, itu dia tiga-tiga peserta yang telah beliau pilih. Dan adakah pilihan beliau itu akan memberikan beliau kelebihan atau tidak? Kita saksikan nanti dan selepas ini juga. Tapi sebelum itu, terima kasih Wawan. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Okay. Baik, dan sebentar nanti kita akan saksikan dua persembahan pertama daripada Is Suliman dan juga Kamsani Jebahat. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama Anugerah 2009.